Mobil VW antik produksi tahun 1974 ini terbakar di lampu merah Simpang Karya, Telanai Pura, Kota Jambi, Kamis siang kemarin. Mobil mendadak terbakar, diduga akibat korsleting di bagian mesin. Kebakaran terjadi saat mobil menunggu lampu merah, tak jauh dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Peristiwa ini membuat pemilik mobil dan warga yang melintas panik. Pemadaman dilakukan menggunakan alat pemadam api ringan milik apotik di dekat lokasi kejadian dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Barusan, Pak. Oh, ya, tiba-tiba kebakaran apa kayak mana, Pak? Tiba-tiba aja meledak sih, Pak. Tapi nggak tahu masalahnya, kan? Oh, Abang langsung? Iya. Mungkin bocor, minyak. Oh, bakal. Lagi pakai ya, Pak? Lagi pakai lampu merah. Tiba-tiba meledak. Meledak, Pak, ya? Iya, langsung keluar api, bakar. Jadi, waktu kita lagi standby di Simpang Bi, ada masyarakat yang mengatakan bahwa ada mobil terbakar di dekat Simpang Karya, dan dengan mendapat informasi tersebut, langsung saya bersama satu rekan lainnya mengarah ke Simpang Karya. Dan kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Aparat keamanan cepat turun membantu mengurai kemacetan.